Penggunaan azan selain untuk panggilan salat, ya keliru ya. Apakah untuk orang berangkat haji, berangkat umroh, ya, atau ketika ada badai, ada angin kencang, ya, yang ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengumandangkan azan. Nggak tahu ya, kenapa di negeri kita ini dikit-dikit azan, dikit-dikit azan, nguburin mayat azan, ya, bayi lahir azan, tambah lagi komat juga, ya. Kanan azan, kiri komat katanya. Ya kalau azan untuk bayi memang ada dalilnya, tapi azan saja, iya nggak pakai komat. Iya, ketika ada angin ribut, ya azan. Mau berangkat haji, azan. Iya, padahal fungsi azan seperti yang tadi kita sebutkan, sebagai pengumuman bahwa waktu sholat sudah masuk dan sebagai ajakan untuk berjamaah di masjid. Begitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. هذا صراط مستقيم.